Letakkan hati pari di nampan batu. Batu diletak di empat penjuru. Kalau Bang Edi dan Mbah Hasan sudah bersatu, insya Allah Pontianak akan jauh lebih maju. Bersatulah kita, sepakat satu suara. Jangan lagi bercerai, jangan lagi berbeda. Bersama pilih pemimpin kita, Bang Edi dan Mbah Hasan. Bersama jadi satu pasangan. Di Pilwagub kita nanti, yang dah lama dinanti. Jangan sampai pada pilih akhir. Dengan visi membangun kota Pontianak untuk masyarakat makmur sejahtera, kedepankan uhuah dan juga martabat, mengemban amanah demi menjaga marwah. Isi narasi berpegang teguh pada kita agar kita sampai ke negeri bertuah. Izinkan Bang Edi dan Mbah Hasan jadi pemimpin kita agar Pontianak makmur sentosa dan lebih sejahtera. Dengan visi membangun kota Pontianak untuk masyarakat makmur sejahtera, kedepankan uhuah dan juga martabat, mengemban amanah dengan visi membangun kota Pontianak untuk masyarakat makmur sejahtera, kedepankan uhuah dan juga martabat, mengemban amanah. Di Pilwagub kita nanti, pilihlah Bang Edi dan Mbah Hasan. Jadi pemimpin kita, jadi wali kota kita. Jadi ingat, kebijakan satu daerah itu tergantung pemimpinnya. Salah pilih pemimpin bisa salahkan kebijakannya. Makanya jangan sampai tak milih, apalagi sampai salah pilih. Pilihlah nomor 2, Edi Mbah Hasan. Dengan visi membangun kota Pontianak untuk masyarakat makmur sejahtera, kedepankan uhuah dan juga martabat, mengemban amanah. Di Pilwagub kita nanti, pilihlah Bang Edi dan Mbah Hasan. Jadi pemimpin kita, jadi wali.